Hari ini kita mau bikin dumpling kimchi atau nama Koreanya kimchi mandu. Bahan dasarnya wortel, kucai, daun bawang, bombay, soun dicincang, kimchi dicincang, bawang putih, jahe, kecap asin, minyak wijen, daging ayam, dan kulit lumpia atau kulit pangsit pun boleh. Cara pembikinannya, mari kita mulai. Kita mulai dengan bumbu ayam ini. Kita taruhin kecap asin sama minyak wijennya. Pakaiin lada. Lada hitam boleh, lada putih boleh. Pakai lada sedikit. Terus kita tambahin bawang putih sama jahe. Kita aduk semua. Kita aduk semua sampai dia udah tercampur rata. Terus kita tumis pakai minyak kurang lebih 2 sendok makan. Api panas dulu, baru kita tumis daging ayamnya. Apinya udah panas, kita masukin daging ayamnya, kita tumis. Sampai dia matang. Sekarang kita masukin semua bahan bakunya. Kalau mau tambahin telur boleh, kita tambahin telur, orak-arik telur. Jadi telur diorak-arik, kita tambahin sedikit. Terus kita tambahin bahan dasarnya hampir semua mentah, tapi nanti kalau segitu digoreng dia matang. Semua jadi matang kalau sudah digoreng. Ntar lagi kita bungkus, terus kita coba goreng ya.
Kita goreng di api yang panas. Kira-kira udah panas. Selesai kita goreng, hasilnya kayak gini. Enak dipaduin sama mayones, kimchi, atau kalau mau saus chili, saus tomat, oke. Selamat menikmati.